Gak usah siksak-siksak di tol percuma. Siamik yang oke untuk ditonton ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Abe Alta. Hari ini gue dapat konten yang menarik. Haryanto Javaski. Dia ada di terminal Pulau Gebang. Mau berangkat ke Jepara. Kita nanya-nanya seputaran Haryanto. Yuk kita tanya ke supirnya. Ketemu sama tunggangannya nih yang bawa Pak Sokip ya. Pas, oke. Gimana keadaan nih, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dari mana nih, Pak, sebelumnya? Oh, dari Pondok Ungu. Dari Pondok Ungu, langsung Sumber Alam. Sumber alam. Baru langsung ke? Naik Pulau Gebang. Pulau Gebang, dari Pulau Gebang langsung? Setelah ini nanti agen Sumber Harta, Kerawang. Kerawang. Langsung rumah makan Cirebon. Pak Sokip ini udah berapa tahun sih jadi drivernya Haryanto? Baru. Baru. Barunya itu 10 tahun kah atau? 11 tahun mas. 11 tahun baru ya. Dari tahun 2010. Dari tahun 2010 sampai iya. Sekarang. Ya, sekarang sebelum tahun 2010 bus apa? Apa ya? BJU pernah. BJU pernah. Di ini sebelah ini, Pahala Kencana. Pahala Kencana. Dari tahun 2002. Dari tahun 2002. Kalau enggak salah iya. Berarti yang lama ini di Haryanto tuh. Alhamdulillah. Sudah 11 tahun. Hampir 11 tahun. Langsung Haryanto, Javasking apa yang lain? Javasking? Apa ini tuh? Oh, iya. Wih mantap. Javasking ini kalau nanti pindah batangan ya di bawah namanya. Oh di bawah namanya? Emang iya. Udah melekat ke iya. Pak Sokip sih ya? Iya. Mantap. Nah kalau jam istirahatnya Pak, Bapak kan seorang driver nih, jaga kondisinya itu gimana? Duh. Jam istirahatnya banyak sekali toh. Uh-huh. Oh ini kayak rumah kita yang kedua kok. Iya. Ini apalagi di sini ada cowok cantik. Bisa dibawa pulang kan nih? Bisa kalau dia mau. Nah kalau ketemu kangen sama keluarga gimana? Nanti kan sampai rumah. Aha. Ya kita kangen-kangenan sama keluarga lah. Jam waktunya diaturnya? Jam waktunya nanti kan kita paling jam 1 apa jam 12. Ini kalau hari Minggu. Minggu Ahad ini jam 12 sudah sampai rumah. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya, biasanya gitu kalau normal jam-jam satu nanti teman saya yang di depan itu nanti yang nerusin sana ngetrap penumpang sampai Klet, sampai Tayu, sampai Jepara. Berarti 10 jam sampai sana ya kurang lebih? Kurang lebih gitu mas. 10 jam lah ya. Nah, untuk kerjanya lagi apa nunggu callingan? Apa? Oh, kalau kerja kalau kita badannya fit, armadanya fit, alhamdulillah jalan terus. Jalan terus? Kalau armadanya nggak fit ya kita libur, tapi ya harus kita jaga, kita rawat karena ini rumah kita kedua, sandang pangan kita ya harus kita jaga. Untuk perawatan mobilnya ini itu seminggu berapa kali atau gimana Pak? Setiap mau perjalanan dicek? Ya, setiap perjalanan cek-cek, nah, misalnya ban pel atau apa, oli dicolok, airnya dilihatin kurang apa enggak itu aja udah. Yang sering terjadi nih Pak Sokip? Kampas rem. Apa? Kampas rem. Ya, enggak rusak itu namanya habis. Ya, bisa habis sih. Hmm. Alhamdulillah kalau Hino itu ini Mas gampang rawatannya, Kak. Lebih gampang daripada Mercy. Hmm. Jarang rusak lah. Rusaknya apa? Paling yang trouble-trouble itu sering AC trouble gitu. Suka dukanya di jadi driver Haryanto itu apa, Pak? Suka dukanya kalau sukanya dulu ya. Ini bareng penumpang, bareng ketemu
Maria mana? Eh Maria, panggil. Iya. Itu sukanya satu di arahnya. Ya. Dukanya enggak ada lah, itu enggak ada aja. Maksudnya kalau pas kita trouble di jalan misalnya kita enggak ngatasin itu entah itu di tol Cipali, entah kayak tempo dulu tuh kemarin tuh yang di tol Cipali tuh plak mesinnya gitu dukanya itu. Tapi kan itu kan jarang-jarang itu, maksudnya jarang sekali itu loh. Kalau sekarang sukanya itu semenjak ada tol Cipali, alhamdulillah sabar itu sangat terbantu sekali dalam segi apapun istirahatnya dan lain sebagainya itu pasti sangat terbantu. Makanya kalau kita di tol itu gak usah lari-lari, jaga penumpang kita, yang penting kita bawa penumpang nyaman sampai tujuan selamat. Gak usah lari-lari lah, maksudnya santai, cukup santai, normal-normal saja. Gak usah siksak-siksak di tol percuma. Berarti tol Cipali cukup membantu lah kalau untuk. Wah, sangat membantu sekali mas, sangat membantu sekali. Kalau nggak ada tol Cipali biasanya berapa jam? Biasanya ya kalau dulu sama sekarang kan beda. Kalau dulu kan mungkin armadanya nggak sebanyak sekarang, tapi ya dulu ya tembus 12 jam ya. Tembus 12 jam. Tembus kadang ya 11 jam tembus mas aslinya dulu itu. Kalau sekarang malah lebih cepat ya, lebih cepat lagi. Iya, 10 jam lah rata-rata lah. Berapa kali pemberhentian? Berapa sekali? Sekali dua kali. Kalau dari sini sekali semua mas, sekali semua dari DKM. Dari sana sekali, bukan DKM, malah di sini mampir rumah makan kali jaga sana Cirebon. Ya udah kali itu aja pak. Siap. Pak Sokip sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah. Makasih. Kesehatan keluarganya. Amin. Ya mudah-mudahan doa yang terbaik untuk Pak Sokip. Amin. Ya. Amin. Rabbal Alamin. Dan cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan jadi sebuah video yang bermanfaat, khususnya untuk para penontonnya. Untuk Pak Sokip juga sama yang lain, untuk driver-driver yang lain selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ayo, Pak. Yep. Ya, jadi begitu guys. Gua wawancara sama Pak Sokip, driver dari Haryanto Japas King. Mudah-mudahan menjadi tambah ilmu, jadi tambah wawasan. Terus lo juga yang nonton tambah suka sama channel gua. Hari ini gua tutup aja. Mudah-mudahan kedepannya gua dapat konten yang menarik, yang ciamik, yang oke untuk ditonton ya enggak. Kita lanjut ke video selanjutnya. Gua tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.